Sederalun, warga binaan Rumah Tahanan Negara kelas 2B Takengon Aceh Tengah ikut memberikan hak pilihnya. Pemilihan berlangsung tertib dengan total warga yang memilih berjumlah 394 orang. Namun tidak semua warga rutan Takengon bisa memilih karena jumlah kertas suara yang terbatas. Bahkan pihak rutan sempat mendapat tambahan 116 kertas suara dari sebelumnya yang hanya 278 kertas suara. Tanpa ada kendala apapun mengenai mungkin surat suara kurang atau bagaimana itu hal yang wajar, Pak. Karena namanya rutan ini mungkin hari ini ada kurang, besok ada tambah. Nah, seperti itu kan berarti kan nggak bisa dipastikan seperti tempat yang lain-lain, Pak. Berarti sini kan termasuk. Untuk diketahui, Sederalun, jumlah daftar pemilih tetap di rutan ini mencapai 463 orang. Namun dengan berbagai kondisi di lapangan, sebagian kecil diantaranya tidak tertampung. Dari Takengon, Mahyadi, Serambi On TV.